Oke, lanjut di sini kita taruh Titan Cinema Man atau TV Man. Wow. Terus di sini juga ada G-Man Upgrade, guys. Let's go. Kita bakalan lihat kalau dua ini. Apaan? OP banget sih, belum lihat. Saya belum lihat, gak mau tahu spawn ulang. Ini battle yang sangat wadidaw sekali, guys ya. Harusnya sih bisa nih Titan Cameraman. Ih, tapi dia diserang mulu sama G-Man dari belakang, guys. Oke, seperti janjiku di video sebelumnya pas nge-review add-on Skibidi Toilet by Mamang Telur Man. Nah, kalau video itu tembus 1000 like, aku bakalan coba battle-in Antar Titans. Jadi videonya udah tembus 1000 likes, guys ya. Jadi kali ini kita bakalan coba battle-in Antar Titan nih. Let's go. Dan banyak juga yang kayaknya setuju kita bakalan pakai facecam kalau nge-review add-on. Jadi langsung aja kita ke videonya. Pastiin kalian udah like video ini biar saya makin semangat buat upload video setiap harinya. Dan buat kalian yang belum subscribe, let's go di subscribe, guys ya. Langsung aja kita ke videonya. Let's go. Yo, sekarang aku udah ada di Minecraft-nya nih, guys ya. Dan di sini aku udah ada siapin 4 Titans, guys ya. Langsung kita bakalan coba. Lihat di sini ada controller Titan Speakerman, dan di sini juga ada G-Man versi terbarunya. Terus di sini juga ada Titan Cameraman, lalu ada Titan Cinemaman, guys ya. Kira-kira battle apa nih yang bakalan kita coba pertama kali? Ya, of course, guys. Kita bakalan coba battlein Titan Cameraman melawan Titan Speakerman, guys ya. Let's go. Ini dia Titan Cameraman melawan Titan Speakerman. Wow, battle mereka, coy. Let's go, guys. Kalian dukung yang mana, guys? Komen di bawah ya, guys ya. Kalau aku sih dukungnya Titan Cameraman, guys ya. Nah, buat kalian yang dukungnya sama kayak aku, langsung aja di subscribe, guys ya. Biar kita tandanya itu kalian dukung dia gitu, guys. Let's go. Titan Cameraman masih memimpin. Menang dia, guys. Wow. Gila. Idih, langsung emote dia, guys. Nice, bro. Menang dia, guys, di battle pertama kali ini ya. Ini baru battle pembuka. Nanti kita bakalan coba battle-in semua mereka. Jadi keempat-empat titannya kita taruh di satu tempat, guys ya. Let's go. Kita lanjut ke battle yang berikutnya. Oke, di battle kali ini kita bakalan battle-in antara Titan Cameraman Upgrade versus G-Man Upgrade nih, guys. Let's go. Wih, kalau dua ini yang battle, siapa yang bakalan menang nih, guys? Di sini G-Man udah punya banyak banget laser, guys ya tuh. Dia langsung madep ke atas, mengarahkan seluruh lasernya ke Titan Cameraman, dan kalian melihat banyak sekali puing-puing yang dikeluarkan Titan Cameraman untuk what, geprek. Jadi cuman geprek, guys ya. Gila, kali ini dia lebih cepat nih ngalahinnya nih, guys ya, sama si G-Man, coy. Emot lagi, pokoknya setelah menang emot, guys ya. Gila, udah 2-0 buat tim yang baik nih, guys. Lanjut kita ke Titan Cinema Man ya. Oke, lanjut di sini kita taruh Titan Cinema Man atau TV Man. Wow. Terus di sini juga ada G-Man Upgrade, guys. Let's go. Kita bakalan lihat kalau dua ini. Apaan? OP banget sih, belum lihat. Saya belum lihat, gak mau tahu spawn ulang. Gak mau tahu, guys. Langsung dikalahin begitu loh. Kocak banget, guys ya. Dilaserin. Wah, kalau kayak gini caranya bisa Titan TV Man yang kalah nih, guys. Apa karena api ini kah? Oh enggak. Langsung, guys, diserangnya, dan sekali pakai claw doang, guys ya. Langsung menang doi, bro. Oke. Oke, lanjut kita bakalan battlein controller Titan Speakerman di sini dan juga Titan Cinema Man. Let's go. Nah, dua ini sebenarnya belum pernah berjumpa. Tapi kok langsung menang Titan TV Man ini, terlalu OP ya apa gimana, guys? What the hell? Kok bisa, guys, langsung menang dia ya? Wah, ini mah kalau ditaruh ke empat-empatnya wipe out ini, guys. Gila, keren banget animasinya Titan Speakerman, guys ya. Tuh, GG, bro. Nah, tuh dia battle, guys.
sekali pakai cahaya dan juga kelaunya dia langsung menang guys ya. Titan TV Man ini dia cuman kebakar doang nih kena damage ini guys. Sisanya mah nggak ada apa-apa aja lawannya guys ya. Wah, ini kalau misalkan ditaruh keempat-empatnya di sini bakalan di wipe outin sama Titan TV Man dong. Oke, gimana kalau misalkan kita reka ulang adegan nih guys ya. Kita bakalan coba taruh 3 Titan nih. Yang pertama controller Titan Speaker Man, terus Titan Camera Man. Nah, baru dari belakang muncul G-Man guys. Kalau kayak gini kira-kira siapa yang bakalan menang guys ya? Apakah Titan Camera Man bisa menang lagi gitu guys ya? Wow, gila. Ini battle yang sangat wadidaw sekali guys ya. Harusnya sih bisa nih Titan Cameraman. Ih, tapi dia diserang mulu sama G-Man dari belakang guys. Wah, udah selesai. Nah, langsung lanjut ke G-Man guys. Loncatin bang, kayak di video bang. Coba bang. Wah, kalah cuy Titan Cameraman karena diserang dari belakang sama G-Man guys ya. Oke, kalau 2 lawan 1 kalah dia guys. Oke, gimana dengan abang-abang yang satu ini guys? Apakah dia bisa melawan 2 lawan 1? Let's go. Kita bakalan coba taruh dulu Titan Controller Speaker Man dan di bagian belakangnya G-Man guys. Wah, udah kalah aja guys. Apa coba? Spawn lagi dah, bodo amat. Kita coba guys. Battle kali ini apakah bisa Titan TV Man mengalahkan 2 Titan ini guys ya sekaligus coy di dalam satu battle. Wah, kalau terbang agak susah guys kayaknya ya sama Titan TV Man. Tapi kalau sudah turun jangan kasih hampun guys ya. Tuh langsung kalah ini kayaknya. Kalah. What? Draw? Oh enggak. Masih menang dia guys. Ya, tapi menangnya nggak terhormat guys. Karena tadi saya spawn ulang ya guys ya. Oke, untuk penutupan kita bakalan coba taruh keempat-empatnya nih guys ya. Let's go. Kita mulai dulu dari tim yang jahat di sebelah sini. Terus tim yang baik di sebelah sini guys. Nah, ini dia. Apa yang bakalan terjadi kalau misalkan 4 Titan udah dikalahin sama Titan TV Man sepertinya guys. Karena one hit one kill guys ya. Nah, dia sekarang nih tersisa sendiri ya. Controller Titan Speaker Man dan voila. Kalah lagi guys. Nge-clutch ya. Titan TV Man bro. Gila. Duo the best nih bos. Senggol dong. So guys, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Pastiin kalian udah like video ini. Biar aku makin semangat buat upload video setiap harinya. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, let's go di subscribe. Biar gak ketinggalan video-video seru lainnya guys ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. See you next video and bye-bye. Stay with bro. Dadah.